Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga tetap sehat walafiat. Selamat datang di channel Afin Channel Madura. Nah sobat, kali ini saya akan mukbang rujak ciri khas Madura atau rujak Madura ya. Dan ini dia nih. Ini ada timun, ada tahu ya. Dan ini ada toge yang sudah direbus. Dan juga ada bumbu rujaknya nih. Seperti ini ya sobat, bumbu rujaknya ya. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan tanda loncengnya supaya sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Karena dukungan sobat semua sangat bermanfaat untuk berkembangnya channel ini. Nah, sobat, kalau sobat pengen tahu cara meracik bumbu rujak ciri khas Madura ya, ikuti terus, jangan di skip, tonton sampai habis. Ini dia video selengkapnya. Pertama-tama kita kacangnya goreng dulu ya. Ini seperti ini. Maaf, wajannya bagus banget ini. Putih, bersih, mengkilap. Kita biarkan sampai matang. Kita siapkan tahunya dulu ya. Ini seperti ini. Sudah mulai matang, sudah hampir matang. Ini kita ambil 2 siung bawang putih ya. Nanti kita haluskan. Kita pakai halusnya secara alami, kita ulek, enggak pakai itu ya. Kita harus dihaluskan pakai ulekan, diulek, enggak pakai blender. Lebih enak alami seperti ini. Nah, setelah kita halus, tahunya kita lumurin seperti ini ya, supaya nanti lebih enak kalau sudah dimasak. Setelah kita masak semuanya, siapkan semuanya, kita ulek kacangnya ya seperti ini sobat. Dan ini petis dari Madura, petis ciri khas Madura ini sobat. Nah, seperti ini ya bentuknya. Rujak Madura kalau nggak pakai ini nggak enak rasanya.
cakep. Petisnya sumpah ya rata ya. Dan itu pakai cuka ya, bukan cuka buatan pabrik, ini cuka buatan sendiri, bikin sendiri, fermentasi sendiri ya sahabat. Dan kita tambahkan air supaya lebih encer ya. Kita taruh seperti ini ya, langsung sama cobeknya nih. Ini togenya pakai tahu seperti ini ya. Ini lebih mantap. Ada juga yang pakai piring seperti ini ya. Ini biasanya pakai lontong atau ketupat. Demikianlah tutorial kita kali ini tentang rujak Madura. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, karena dukungan kalian sangat bermanfaat untuk berkembangnya channel ini. Salam satu hobi.